Saya sudah dekat dengan posisi bubu saya. Saya lihat bubunya bergoncang-goncang, sepertinya dapat banyak itu. Halo, selamat pagi para penonton di YouTube. Pagi hari ini saya akan kembali mengambil bubu lagi seperti biasa. Bubunya saya pasang di dalam hutan sini. Ya. Nah, dalam hutan sini saya pasang bubunya kemarin sore. Kita lihat hari ini, mudah-mudahan hasilnya dapat banyak ya. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam hutan ini. Sebelum masuk hutannya, kita masuk rawa-rawanya dulu, nyebur dulu nih di paritnya ini. Paritnya lumayan dalam. Kita masuk dulu lewat paritnya ini, harus kita lewati. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Nah, ini dia ada parit kecil ya. Ada parit kecil di dalam hutan ini. Yang ini. Nah, ke sana. Nah, bubunya kebetulan saya taruh di sana, di atas sedikit ya. Kita jalan ke sana, kita lihat bubunya, mudah-mudahan dapat ya. Saya bawa karung buat persiapan, siapa tahu dapatnya banyak, jadi bisa muat banyak bubunya, apa karungnya, supaya muat dalamnya. Sengaja bawa karung, siapa tahu nanti dapat banyak, bisa dimasukin karung ya. Nah, itu saya sudah dekat dengan posisi bubu saya. Saya lihat bubunya bergoncang-goncang, sepertinya dapat banyak itu. Bentar ya, kita balik kameranya ya, kayaknya banyak itu dapat itu. Atau saya balik kameranya atau enggak usah ya. Oke, kita lari ya ke bubu itu. Bubunya sudah bergoncang-goncang, kayaknya dapat banyak dan besar-besar itu. Ayo. Aduh, ya Allah. Ini dia bubunya. Bergoncang-goncang. Ya Allah, besar-besar kayaknya dapatnya banyak ini. Nih bubunya nih. Saya liatin. Nih. Tuh bubunya berguncang-guncang ya, seperti banyak sekali ikannya ini. Ini dia bubunya. Tadi berguncang-guncang, sekarang tahu dah. Tuh, ini bubunya ya. Airnya nggak terlalu dalam, jadi saya pasang agak ini ya, agak dirobohin. Oke, kita angkat saja bubunya langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya ikat-ikat pakai anu kayu ini biar nggak goncang dia. Oke, ini dia bubunya, kita angkat ya. Kita saksikan seperti apa perolehannya, banyaknya. Wow, banyak. Mantap. Penuh. Tuh di bawah banyak. Di atas juga banyak. Mantap, penuh. Trombol. Penuh. Di atasnya banyak. Di bawahnya juga banyak. Penuh banget ini. Mantap ya. Kita masukkan karung dulu ya. Enak banget masang bubu di hutan. Wah, satu ekor berhasil keluar dari bubu. Dia lompat ke dalam air. Ya Allah. Ini nggak apa-apa lah, bersyukur masih dapat banyak ini. Satu ekor tadi berhasil keluar dari lubang dan lolos tadi. Aduh, lari dia. Aduh, astagfirullahaladzim. Gak berhasil saya tangkap tadi. Lolos satu ekor. Kok bisa keluar dari bubu satu ekor ya?
ikan lelenya udah masuk dalam karung dari satu bubu. Kita lanjut jalan lagi melihat bubu yang satunya lagi ya. Wah, cukup dalam juga paritnya. Ini kebetulan memanfaatkan parit yang ada di dalam hutan, jadi kita cari parit yang ada di dalam hutan, kita pasangi bubu ya. Kalau hutannya ini sudah ini airnya agak berkurang, jadi kurang begitu banyak airnya, jadi kurang bisa dipasangi bubu. Salah jalan. Oke, ini dalam perjalanan kita ya, saat ini ke bubu yang satu lagi ya. Ini saya agak-agak lupa-lupa dikit jalanannya nih. Nah, ini kayaknya bekas jalanan saya kemarin. Oke, sudah ketemu jalanannya. Dalam juga. Kita sudah agak keluar dari hutan. Kita menuju tepi hutan. Kebetulan bubu yang satunya saya pasang di pinggirnya hutan ya. Nah, ini kondisinya ya. Ada padang rumput yang biasa orang ngarit biasanya. Oke, posisinya kita sudah tidak jauh dari bubu yang kita pasang kemarin. Saya balik kameranya ya, biar kelihatan bubunya bergoncang apa enggak waktu saya datangi ya. Ini posisinya saya sudah dekat ini. Inilah parit kecil tuh. Bekas-bekas sawitnya muncul nih, bintik-bintiknya. Saya pasang bubu di ujung parit itu. Coba kita lihat ya, mudah-mudahan dapat ikan juga. Oke. Kok kayaknya nggak ada guncangan ya, dapat nggak ya? Itu dia bubunya. Aduh, kayaknya bubunya umpannya masih utuh deh. Coba itu ya, ini bubunya ya, tidak ada guncangan-guncangan ya. Mudah-mudahan ada ini, ada nggak ya? Kok kosong? Wah, kosong. Aneh, kok nggak ada ikannya sama sekali ya. Wah, belum rezeki kawan-kawan. Oke, bubunya kosong. Mungkin belum rezekinya dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita harus bersyukur karena sudah dapat ikan di bubu yang satunya lagi tadi ya, yang pertama ya. Kita akan lakukan apa ini? Kita pindah aja ini kayaknya nih bubunya nih. Tapi kok kayaknya umpannya sudah agak-agak habis. Kayaknya ada yang masuk, mungkin lepas mungkin ikannya ya. Tuh, umpannya berkurang kayaknya dagingnya. Oke deh, kayak gitu aja. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar video kami ya. Mudah-mudahan rezeki para penonton sekalian selalu banyak, diberikan kelimpahan rezeki yang melimpah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Banyak nyamuk. Banyak banget. Padahal satu bubu ini. Coba masang bubu banyak, bisa dapat lah banyak mungkin hasilnya. Mantap.